Kambing adalah mamalia yang banyak dipelihara dan dijadikan hewan ternak di Indonesia. Kambing banyak dimanfaatkan untuk manusia, untuk diambil susu, daging, dan juga kulitnya. Nama ilmiah dari kambing yaitu Capra aegagrus hircus. Nama ini menunjukkan bahwa kambing ternak adalah subspesies dari kambing liang Eropa, yaitu Capra aegagrus atau kambing liar India, Capra aegagrus briti. Jenis-jenis kambing yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu kambing kacang. Kambing kacang adalah kambing tipe pedaging yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Kambing ini memiliki adaptasi tinggi terhadap lingkungannya. Yang kedua, kambing peranakan Etawa. Kambing peranakan Etawa adalah kambing duguna. Maksudnya adalah kambing ini mampu menghasilkan susu dan juga daging yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Kambing jenis ini merupakan perkawinan antara kambing Etawa dari India dan juga kambing kacang asli Indonesia. Yang ketiga yaitu kambing Jawa Randu. Kambing Jawa Randu adalah perkawinan antara kambing peranakan Etawa dan kambing kacang. Hasilnya secara fisik lebih mirip dengan kambing kacang, namun mampu menghasilkan susu kambing yang lebih banyak. Produksi susunya bisa mencapai 1,5 liter per hari. Kambing ini banyak dipilih oleh peternak susu kambing untuk menghemat biaya. Yang berikutnya adalah kambing Marica. Kambing Marica adalah kambing asli Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kambing ini merupakan kambing tipe pedaging. Sayangnya, kambing ini termasuk ke dalam hewan langka dan hampir punah. Dan yang terakhir yaitu kambing Samosir. Sesuai namanya, kambing Samosir adalah kambing yang tumbuh di Pulau Samosir, Sumatera Utara.